Alhamdulillah syukurillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih sehat, bahkan secara umum jamaah kita selamat dari COVID 19 ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan tidak ada jamaah, terutama masyarakat sekitar rumah sakit, yang kena corona ini. Karenanya kita patut bersyukur. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan jamaah dan saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana telah diumumkan tadi bahwa malam ini dimulai pengajian kita. Sebenarnya kami berminat untuk dipercepat. Tetapi dari hasil musyawarah dengan pengurus bersama informasi dari rumah sakit, memang suasana di Aceh berbeda dari awalnya. Ya, sehingga sekarang sudah sekitar 80 lebih. Maka karenanya kita mengantisipasi supaya benar-benar jamaah kita selamat. Meskipun masjid telah berusaha semaksimal mungkin untuk aman daripada wabah ini. Terutama menghilangkan karpet sementara, menyimpan karpet sementara, yang kedua membersihkan 4 kali dalam sehari semalam, kecuali subuh karena ini waktunya tidak memungkinkan. Demikian pula dianjurkan pakai masker, meskipun ada jamaah sekarang kadang-kadang kurang serius masalah ini. Hal ini sebenarnya bisa dimengerti karena masyarakat kita masih bertanya-tanya apakah benar pandemi ini, wabah ini adalah kehendak atau dengan harus memakai berbagai alat antisipasi, atau memang dibuat-buat. Sebenarnya kalau kami atas nama pengurus, semuanya adalah berdasarkan petunjuk oleh yang berwenang. Terutama karena ini masalah kesehatan adalah rumah sakit, dokter, pimpinan yang ada di sana. Dan yang kedua, karena ini menyangkut agama, ibadah, bagaimana masjid kalau ditiadakan, Jumatnya, jamaahnya dan sebagainya juga masalah. Dan ini telah dijawab dengan fatwa Majelis Ulama se-Indonesia. Hanya saja fatwa itu sifatnya umum. Tentu daerah-daerah yang belum ada indikasi tentang penyakit ini tentu tidak ada masalah melanjutkan. Tapi berhubung masjid kita ini sekitar masjid, sekitar rumah sakit, yang bahkan pada awalnya perawat dan pegawai rumah sakit salat di sini, maka ini akan sangat mengganggu, artinya sangat memberi kesan bahwa kita akan mudah menjalar penyakit yang berbahaya itu. Terlepas itu semua, kita berpedoman kepada usul fiqh, ya, sarful imam ala ra'yah menuntun bil maslahah. Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya adalah melihat dari segi kemaslahatan. Apakah baik atau dibiarkan saja? Nah, ini yang jadi masalah seperti di Jawa Timur. Jawa Timur sekarang tidak pernah berhenti, yaitu setiap hari bertambah pasiennya seperti ini. Maka karenanya pada malam ini setelah ada musyawarah kita mulai. Nah, jadi dengan mulai ini
Nah, berarti akan berlanjut pada malam besok. Kebetulan saja pada malam ini gilirannya adalah kami. Maka sekaligus dengan membukanya. Sementara malam besok akan dilanjutkan oleh penceramah-penceramah yang lain. Untuk diketahui, hasil rapat juga, karena kita selalu dalam menjaga hasil musyawarah supaya masjid kita selalu kompak, selalu bersama-sama, dan sebagainya, maka tenaga-tenaga pengajar pun sementara tidak ditambah, kecuali diisi pada judul-judul yang sekarang akan diperbaiki, ditinjau kembali, misalnya masalah ekonomi syariah pada setiap Sabtu. Nampaknya sudah 2 tahun ekonomi syariah sehingga kadang-kadang sudah berulang-ulang atau tidak efisien, tidak mencapai sasaran yang diharapkan meskipun hasilnya sangat banyak. Maka ini dirubah. Ada beberapa orang nanti yang sifatnya ada yang sifatnya diskusi. Jadi supaya kita tidak lagi hanya menerima daripada guru, tetapi juga berkesempatan bertanya. Bahkan pada waktu tertentu, pakar-pakarnya diundang juga menurut ahli. Menurut ahlinya. Misalnya masalah COVID-19 ini. Ini adalah bagaimana sebenarnya dalam kajian kesehatan dan ilmu agama. Demikian pula hal-hal lain yang mencuat. Jadi dengan demikian jamaah akan mampu memahami dengan baik masalah-masalah yang timbul. Seperti juga di Mesir Raya Baitur Rahman juga sudah ada arahan dan kebijakan untuk ada pengajian-pengajian yang khusus membahas masalah yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya sekarang ada masalah bid'ah, masalah sunnah, masalah wahabi dan sebagainya. Jadi ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada jawaban. Karena apa? Yang merugikan perpecahan, bahkan pada bisa-bisa kita dalam bidang agama ini di Aceh sebagai prinsip sebagai istikesimuaan dalam bidang syariat justru kita berselisih di dalam penanganan syariat itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini kami ke depan ingin membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya adalah orang yang mengajar di sini sesuai dengan bidang. Tidak perlu mencampuri urusan-urusan lain. Apalagi urusan-urusan politik praktis. Politik praktis adalah kita memihak pada sesuatu yang sebenarnya tidak sehat. Nah, ini dihindari. Nah, maka karenanya apakah bidang tauhid menjelaskan tauhid, masalah hukum, masalah tarikh dan sebagainya menurut bidangnya. Nah, dan kepada mereka dibebankan untuk membuat silabus. Silabusnya adalah apa yang akan diberikan. Pertama-tama kami mengharapkan orang yang mengajar ini, yang memberi tausiah di sini, harus ada pedoman, ada kitab. Jadi kitab ini bisa dibaca langsung oleh pengajar, dan kita juga sudah ada rujukan. Kalau ada orang yang mempermasalahkan, maka langsung kita jawab. Itu sudah ada kitab, di mana salahnya. Nah, jadi tidak boleh seperti dahulu. Kegiatan di Jakarta, akibatnya di Masjid Lampri. Nah, orang ribu di Jakarta, kita membawa keributan itu berembas kepada ini. Maka kepada para ustaz juga sudah diharapkan untuk memahami masalah ini. Kemudian pada hari tertentu secara bergilir, misalnya kita ambil pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah ada kajian khusus
kajian khusus. Nah, kajian khusus ini dimaksudkan apa kebutuhan jamaah dan apa kebutuhan kondisi yang perlu dijawab sekarang. Nah, jadi dengan demikian para jamaah akan menerima hal-hal yang baru dan penting. Dan dengan demikian kita adalah seragam dalam menyikapi berbagai masalah di lapangan. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui pada setiap pagi Sabtu itu ada ekonomi syariah yang telah dibuka oleh wali kota. Sebenarnya bisa dipahami bahwa pendukung pertama pada waktu itu, ya, wali kota ini adalah Masjid Oman, karena beliau, wali kota kita ini adalah ketua MES, ketua masyarakat ekonomi syariah. Dan beliau membuka di sini dan kita berlanjut sampai 2 tahun. 2 tahun dengan beban dari jamaah itu sendiri tidak dibebankan kepada MES. Kepada MES. Hanya saja ada program-program lain yang barangkali jamaah kita belum sepenuhnya sependapat. Maka dalam kaitan dengan ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ke depan kita ingin dalam kajian-kajian ilmu ini perlu ditingkatkan. Jadi jangan monoton. Jangan monoton. Karena seperti mungkin di Mesir Raya juga begitu, diserahkan kepada penceramah kecuali khutbah. Maka khutbah di sini juga akan diatur judulnya apa dan siapa yang menyampaikan. Maka karenanya kita semua jamaah dan rekan-rekan dari pengurus tentu saja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu saja lebih duluan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya masjid kita ini di samping selamat dari wabah ini sementara, dan juga kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di lapangan. Di antaranya jamaahnya terbatas, mungkin penerimaan masjid juga terbatas. Tapi alhamdulillah jamaah ada yang sukarela menyumbang lebih besar, ada juga yang sifatnya memberi pinjaman, yang sehingga sampai sekarang nampaknya sudah bisa teratasi. Teratasi walaupun jumlahnya adalah sangat terbatas. Artinya tidak ada kesulitan yang berarti. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini, tentu saja kita harus berpedoman kepada bimbingan agama kita. Agama kita yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Itu di dinding apa di masjid sudah ditulis. Orang-orang yang hanya saja yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan orang yang mendirikan salat, membayar zakat, dan yang terakhir adalah orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian alhamdulillah, karena jamaah kita ini yang datang dari daerah-daerah lain meramaikan masjid ini, ada suah panggilan. Panggilan bahwa ingin beribadat dengan tenang di masjid ini. Dan juga ingin berkorban. Maka kami merasakan betapa dukungan dari jamaah. Andai kata bukan karena jamaah, mungkin akan sulit. Lebih-lebih jamaah sekarang terbatas. Tapi dananya tetap terjawab. Terjawab ini adalah semua kehendak Allah. Kehendak Allah, dan kalau dipikirkan pengurus tidak mampu dan sebagainya. Apalagi dengan tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan kita pun tidak menyalahkan pemerintah, mungkin rezeki kita belum ada. Kita harus bersifat berpikir sehat. Jadi tidak perlu ada kesan-kesan kita membangkang pemerintah dan sebagainya. Karena masjid memang bukan hanya Masjid Oman, tapi banyak masjid lain
yang mungkin perlu dikembangkan dan sebagainya. Dan kita setuju saja, hanya aja kita menjaga masjid kita ini bisa bertahan dengan baik dalam pola yang telah kita sepakati bersama. Hadis Rasulullah memang mengingatkan kepada kita bahwa bersyukur itu penting sekali. Kenapa pentingnya bersyukur? Karena syukur itu adalah sebagai indikasi Allah akan menambah yang lain. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat, kita bersyukur berarti ingin mengharap yang lain. Maka dengan demikian, orang yang bersyukur tidak pernah rugi. Maka disebutlah dalam hadis, man lam yashkuri kalilan lam yashkuril kasira. At-tahaddusu bi amatin syukrun. Ini penting, hadis ini ada sambungan lagi, tapi kita padai di sini saja. Artinya, orang yang tidak pernah bersyukur waktu susah, waktu sedikit. Jadi, bahkan sering ketika sedikit itu saling menyalahkan, saling ini, saling itu. Berarti tidak merasa bersyukur. Maka ketika diberi banyak pun tidak akan bersyukur. Jadi, kalau dikasih yang banyak, kita juga merasa tidak bersyukur. Maka karenanya, bersyukurlah apa yang ada. Insya Allah, Allah akan menambah yang belum ada. Yang menarik di dalam hadis ini adalah at-tahaddusu bi ni'matin syukurun. Memperlihatkan nikmat yang kita terima itu adalah sebagai bukti syukur. Fa inna bi ni'matika rabbika fa hadis. Dengan nikmat Allah, maka perlihatkanlah, jelaskanlah. Nah, jadi artinya apa saja yang kita kerjakan di sini, walaupun ada kesan bahwa masjid ini sudah ada penghargaan ini itu, jadi untuk apa penghargaan? Kita akan cukup dihargai oleh Allah. Bahagian penghargaan ini adalah bahagian daripada pengertian syukur. Tidak mungkin orang memberi nilai kepada masjid kita yang baik, apalagi memberi hadiah, kalau kita tidak memperlihatkan sesuatu yang baik. Maka hasil dari BI kemarin, kita nilai ini adalah baik. Pertama dalam masalah manajemen, dalam masalah kebersihan, dalam masalah ketertiban. Dan yang lebih penting adalah kenyamanan. Jadi salat kita ini nyaman. Tidak ada ribut, apalagi tidak ada zikir yang suaranya keras yang mengganggu jamaah yang lain. Karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan pengajian ke depan, mudah-mudahan kita mencoba membuat paradigma baru. Paradigma baru artinya apa yang harus diberikan oleh pendakwah itu. Pendakwah, jadi penceramah dan sebagainya. Yaitu jawabannya, apa yang oleh Allah menilai itu yang lebih bagus. Allah yang lebih bagus. Maka karenanya masjid mulai tahun ini sudah mulai dibuka. Dibuka bidang kepedulian masyarakat. Bidang sosial. Bidang ekonomi. Kemarin kita belajar ekonomi syariah. Dengan berbagai upaya, bahkan ada yang ekstrim, ada yang keras, ada yang tegas. Tapi dalam aksennya, dalam prakteknya belum dimulai. Maka mudah-mudahan ini akan dimulai pada beberapa minggu yang akan datang. Ini sedang dipersiapkan. Di antaranya adalah dengan Baitul Mal wa Tamwil. Ini dulunya adalah program Habibi. Baitul Mal wa Tamwil ini program Habibi, yaitu lembaga keuangan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lemah. Maka di sini nanti akan ada penyaluran dana.
dana diberikan kepada jamaah yang membutuhkan dalam rangka menjawab kebutuhan rumah tangga. Misalnya ada pegawai-pegawai kita yang keluarganya bisa membuat kue, maka itu diberi pinjaman tanpa diambil jasa. Kalau dipinjam 1 juta, dibayar 1 juta, dan membayar pun juga sudah ditentukan. Tapi ada juga yang sifatnya bisnis. Tapi yang berbisnisnya bukan masjid. Tapi yang berbisnisnya adalah lembaga bisnis. Di sini disebut dengan ada koperasinya dan ada BMT-nya. BMT itu Baitul Mal wa Tamwil tadi, yang juga pengurus sementara sudah ditunjuk. Dan insya Allah, termasuk masalah hotel. Hotel ini juga akan ditangani segera. Akan diumumkan bahwa hotel itu akan mulai beroperasi kembali, ya, sehingga bisa menghasilkan untuk kepentingan jamaah. Kami berupaya dalam suasana sulit ini, yang penting semua program beban yang harus kita lakukan itu selesai, dapat ditanggung. Ya, misalnya, satu di antaranya adalah dulunya kita pernah meminjam dengan banyak 1,5 miliar, sekarang tinggal di bawah 300 lagi. Ini sudah hampir selesai. Kemudian juga masalah listrik. Listriknya tidak sama dengan daerah lain. Lalu dulunya bahkan ada yang 30 juta satu bulan. Tapi kemarin kami tanya, hanya sekitar 19 juta. Ini karena petugas kita memang secara otomatis selesai, misalnya sekarang jam 9 sudah dimatikan semua. Jadi bisa penghematan. Nah, demikian pula masalah air. Dan mungkin satu hal juga yang mengembirakan kita, untuk airnya juga ada orang yang ingin menyumbang. Sedang dimulai di sumur bornya yang dalamnya mungkin sampai 170 meter. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan akan mengurangi beban air. Karena air tidak hanya untuk jamaah, untuk masjid, tapi juga untuk hotel dan untuk yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya, juga sumber-sumber dana sudah mulai digali. Dengan harapan, masjid kita ini, uang jamaah ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masjid. Jadi artinya mandiri. Nah, petugas-petugas masjid apa saja. Sementara hasil rapat, sementara juga untuk pengurus-pengurus, terutama yang mapan, yang mampu, tidak diberikan honor, diberikan maishahnya. Jadi selalu akan lebih-lebih dalam situasi ini. Bahkan ada yang sudah diberikan sekedar hanya 400 ribu, mungkin sebagai biaya-biaya sederhana saja, tapi pengurus mengembalikan kembali, menyerahkan kembali sebagai sumbangan kepada masjid. Jadi pengertian dari rekan-rekan pengurus juga adalah sudah sangat baik. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dalam beberapa hari atau minggu ke depan kita sudah melakukan beberapa kegiatan, termasuk akan diupayakan masalah kantin. Ini kantin kita ini akan dimusyawarahkan dengan BI, akan dikembangkan supaya kantin kita kalau pagi-pagi kita tidak harus mencari keluar, tapi harus ada orang yang ada pihak yang menangani secara tuntas. Kemarin sudah ada, saya tidak tahu dari mana, orang sudah meriset, meneliti ke pantasan bidang ini. Tapi mudah-mudahan kita akan dibawa dalam musyawarah. Dalam kesempatan ini, jamaah yang berbahagia, ketika ada jamaah yang selalu bertanya, kapan pengajian dimulai? Maka dalam hal ini tentu saja pengurus bertanggung jawab atas permintaan ini. Maka kami berpendapat
daripada manista jala kabla uiwane ukibabi hermane. Tergesa-gesa dalam sebuah kesimpulan, kebijakan, mungkin kita ya akan menerima resikonya. Nah, mudah-mudahan sampai sekarang, alhamdulillah Allah telah melindungi kita. Tetapi sebaliknya, ketika jamaah juga banyak yang meminta, kita mencoba memenuhinya, yang pada malam hari ini kita buka, dan akan berlanjut, kecuali, nah ini yang perlu diketahui, kecuali ada guru-guru kita yang malam telah ditentukan, belum siap memberikan, masih menghormati kebijakan pemerintah. Nah, jadi dengan demikian juga ada yang sebenarnya sudah setuju, ada yang sebenarnya tidak setuju. Dengan demikian, pengajian ke depan yang sudah siap, sudah dimulai, yang belum, maka ditunda dulu. Nah, bahkan saya rasa ada baiknya, seperti masjid-masjid lain di Aceh, itu akan diambil dari dicantol saja dengan Baitur Rahman. Baitur Rahman itu penceramahnya banyak. Jadi kalau tidak ada, apalagi subuh juga ada, malam juga ada, langsung aja sebab saya lihat di masjid-masjid lain juga seperti itu. Ada banyak masjid, bahkan bukan saja Banda Aceh. Saya dengar dari pimpinan masjid Baitur Rahman itu bahkan sudah didengar sampai ke Irian. Makluhum yang guru tentang kesehatan. Gimana mana? Jadi di Pekanbaru ini sudah membuka pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman. Maka tentu saja layak bagi kita di dalam pengajian ini untuk kita hidupkan kembali. Dan ke depan ada beberapa penambahan. Maka inilah ada kepala saya ini dulu. Saya dulu bekerja di Mahkamah Provinsi. Ketua saya Pak Jufri. Beliau ahli IT. Saya sering ditegur. Kenapa HP-nya mati? Macam-macam lah. Maka saya diajarkan harus membuka HP, harus macam dan sebagainya. Dan beliau sudah menggerakkan. Maka IT kita ke depan, hubungan dengan ini akan lebih berkembang. Bahkan bisa akan diikuti karena ada beberapa orang yang mengajarnya bukan hanya untuk Aceh, untuk Indonesia dan untuk dunia. Di sini ada dua orang yang tugasnya seperti itu, yaitu Pak Amri Fatmi dengan Pak Misat. Beliau diundang ke luar negeri. Kemarin tidak boleh, maka beliau melalui IT kita ini sudah bisa diikuti dan didengar oleh semua yang berkiman di dunia ini. Ini bahkan di dunia. Ini sebuah upaya ke depan dakwah kita tidak lagi hanya di Kampung Lampre, di Kota Madia, di Aceh, bahkan di Indonesia, tetapi bisa keluar. Maka dengan demikian, program bidang ini akan dikembangkan terus oleh para ahlinya. Oleh para ahlinya yang sehingga ada momen dakwah. Dakwah di sini. Jadi Masjid Oman juga berfungsi sebagai pemersatu umat dan juga berfungsi untuk berdakwah. Berdakwah kepada masyarakat lain. Maka dengan demikian, kita dapat perkirakan bantuan-bantuan juga akan mengalir. Jadi tidak perlu banyak kita ngomong, jadi kita perlihatkan dengan fakta, fakta dan sebagainya. Karena dalam hadis disebut laisal imanu bitamanni walakinahu mauqaru qalbi wa sadaqul amal. Jadi iman itu bukan dengan deklarasi, bukan dengan cita-cita, bukan dengan program yang mulut-mulut saja, tetapi adalah sesuatu yang bisa dibuktikan di tengah-tengah masyarakat.
mudah-mudahan Masjid Oman ini yang pengurusnya juga sangat siap. Artinya banyak para ahli menurut bidang masing-masing. Kami ini hanya sebagai pelanjut saja. Dan untuk diketahui juga, ke depan ini orang-orang yang sudah berumur 70 tahun tentu sudah bersiap-siap untuk pensiun lah. Apalagi pensiun kami ini pensiunnya 67 tahun. Lama sekali. Jadi nanti pensiun di masjid juga. Pensiun mengurus masjid. Tetapi tidak pensiun sebagai jamaah masjid. Nah, maka karenanya dari sekarang sudah mulai diteliti siapa yang memiliki komit. Nah, keyakinan membangun masjid ini. Baik dari petugas, demikian dari pula dari unsur pengurus dan sebagainya. Dan pengurus yang sudah ada, sudah sahnya mundur teratur. Nah, tadi tidak mungkin mundur cepat, tidak mungkin mundur pada belum waktunya, nanti permasalahan dengan kelanjutan daripada program-program masjid. Kami rasa hanya demikian pada malam pembukaan ini. Mudah-mudahan mulai malam Jumat ini ada diisi oleh Pak Misad Bapak Misad dan beliau nanti dan beliau sangat peduli juga dan beliaulah yang membuat gagasan yang menyarankan kepada ketua kita untuk bahwa perlu dikembangkan berita-berita dari masjid ini lebih luas, lebih pasti, yang sehingga secara berangsur suasana masjid dari dulu sederhana mungkin sudah lebih baik. Nah, kemudian ke depan juga apa yang akan lebih baik lagi. Maka mulai bulan depan sudah dimulai juga perencanaan bidang pembangunan. Kalau tadi ada hubungan dengan bisnis yang dikelola oleh badan otonom masing-masing, tapi nanti ke depan sudah ini sekarang ada program memperbaiki atas. Ini untuk diketahui bahwa masjid kita ini atapnya ini ada tanda-tanda tidak aman. Hal ini bukan karena yang dibuat sekarang, tetapi hasil dari kerja masa lalu. Lalu ada aspal di atas, ya, dan mungkin akan dibongkar kembali supaya benar-benar aman. Jadi ini sedang dihitung biayanya, mungkin hanya daerah 200 juta atau sedikit lebih. Dan ini akan dimulai hal-hal yang mendesak. Dan selanjutnya mungkin nanti setelah selesai ini ada beberapa program-program lain yang sifatnya untuk lebih maslahah, lebih tertib dalam penanganan ketertiban, kebersihan, dan yang lebih penting lagi citra masjid kita ini sesuai dengan kehendak dari agama kita itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.